Ternyata gini suaranya, halus kan? Nih lihat. Kenapa bisa halus? Karena suara ini bukan dari suara mesin ya, brosis. Tapi dari putaran dinamo yang ada di roda belakang motor ini. Gimana menurut brosis? Selamat datang kembali di channel Asbi Honda, tempat kredit motor Honda paling murah di Bandung dan Cimahi. Semoga para lover Honda dalam keadaan sehat selalu. Inilah 5 jenis motor Honda listrik terbaru 2023. Honda Ubi, pada tahun ini Honda meluncurkan sepeda motor listrik Ubi. Motor Honda ini merupakan hasil kerja bareng Honda dengan Wuyang. Karena desain bodinya yang mungil dan hanya memiliki jok single seat, membuat motor listrik ini hanya cukup untuk satu orang. Motor listrik Honda jenis Ubi menawarkan 3 pilihan untuk tipe baterai, yakni 48V24A, 48V20A, dan 48V15A. Kemampuan jarak tempuhnya berbeda-beda, sesuai dengan jenis baterai. Kecepatan maksimum Honda Ubi ini 25 km per jam, sedangkan untuk harganya sekitar 7 jutaan. Honda M8, jenis motor listrik Honda terbaru yang berikutnya Honda M8. Ini merupakan motor listrik tipe pabrikan Jepang. Jika melihat desain bodi sekilas seperti motor Genio, Honda M8 menggunakan baterai jenis 1186 bertenaga 350 watt yang mampu mencapai hingga 300 siklus. Sedangkan kecepatan maksimumnya untuk sekali cas mampu menempuh jarak 60 km per jam. Mengenai harganya di pasar otomotif tanah air, sepeda motor listrik terbaru pabrikan Honda ini dibanderol sekitar 9 jutaan. Honda Ugo, merupakan salah satu motor listrik Honda terbaru 2023. Motor ramah lingkungan ini memiliki desain yang futuristik. Kecepatan maksimal Honda Ugo mencapai 53 km per jam dengan jarak tempuh sampai 130 km. Untuk harganya ada pada kisaran Rp17,3 jutaan. Honda Ubi Cross 2023, motor Honda listrik terbaru berikutnya, yaitu Ubi Cross 2023. Motor listrik ini memiliki desain yang gagah dan sangar, sehingga cocok buat mereka penyuka medan yang menantang. Kecepatan maksimalnya rata-rata 25 km per jam, dengan jarak tempuh bisa mencapai 85 km. Mengenai harganya, motor listrik Honda Ubi Cross 2023 ada pada kisaran Rp11 jutaan. Honda Vego, motor listrik Honda Vego juga meluncur tahun ini. Hadir membawa baterai tipe lithium Tesla S bertenaga 2000 watt. Kecepatan maksimalnya mampu mencapai hingga 55 km per jam. Honda Vego hadir di Indonesia dengan harga mulai Rp16 jutaan. Itulah sekilas ulasan mengenai 5 jenis motor listrik Honda terbaru tahun 2023 berikut dengan harganya. Bisa menjadi referensi buat kamu yang berencana membeli motor listrik. Gampang nih, set-set dua kali klik, langsung beres. Pada penasaran gak sih? Minho, ngecas baterainya berapa lama? Ngecas baterai Honda IM1 ini sampai penuh bisa 5 jam dari kondisi kosong banget, atau sekitar 3 jam sampai 80%. Terus, kalau baterainya udah full, motor ini bisa dipakai jalan sampai 40 kilo nih. Bisa banget buat pulang pergi ke kantor atau dipakai jalan-jalan sama ayang. Cie-cie! Kira-kira minat cobain gak nih, brosis?